apapun, kita harus ngajarin sama banyak orang, dimanapun kita tinggal, kita harus tahu adat apa yang kita bawa nanti sampai mati. Bang Will, aku udah nyampe Bang Jakarta Bang. Ini sebelah mana Bang? Ini banyak kali gedung tinggi, ku tengok. Ada menara juga itu kuning-kuning. Jemput aku ya Bang. Gimana ini ya? Iya Bang, gue kan tadi suruh tunggu di bandara, ngapain ke mall? Iya tadi lama kali ya Bang, makanya naik damper ke sini, turunnya di sini, gak tau kemana nih. Udah, pulang deh. Yuk. Masih jauhnya kita ini Bang. Rumahmu gimana Bang rupanya? Tapi kalah, sudah lapar kali pun aku. Dari pagi gak makan. Oh ini ya rupanya Jakarta? Rame juga ya. Pantes lah. Dengar juga kata orang-orang, kata yang udah pernah ke Jakarta, macet di Jakarta. Pak. Yang udah datang gak sama? Gimana dari perjalanan? Duh kan mana udah ditinggalkan Bang William pulang. Lah kok gua? Kan tadi lu gua suruh tunggu bandara, lu ngapain ke Monas? Maklum lah ya, dia kan baru di sini. Belajar di MD ya. Kan ke satu kampus besok. Hah? Gue satu kampus sama si Ingot ini? Iya. Keren lah ya, enak kalah aku disini ya. Lu tuh apa sih kayak orang kampung tuh gak jangan malu-maluin gue kenapa di sini? Lu lihat tas lu gede begini, lu cek sekarang teman-teman gue di sini mana ada yang kayak lu gini, aduh. Kan aku mau belajar Bang ke kampus ini. Kemana ya kok Bang? Aku baru pertama di Jakarta. Udah, aku mau kelas mana sih Bang? Bang, tunggu Bang, jangan kau tinggalin aku Bang. Bang, makan dulu napa Bang? Lapar kali aku. Gua enggak gitu. Lap aja. Oh iya, gua tadi di sana lewat itu. Iya. Iya. Lu mau balik kan sekarang? Iya. Ke arah mana balik? Oh iya, balik bareng gua aja. Aku Bang, aku enggak tahu jalan lo Bang. Bang, enggak tahu aku jalan Bang. Aduh. Aduh, kayak mana aku pulang? Kok kau tinggalkan tadi aku, Bang? Kayak mana kalau aku tadi hilang? Untung aku tahu jalan. Udah, lu diam aja. Oh, ingat. Lu jangan bilang-bilang nyokap gue loh kalau tadi gue abis nganterin cewek. Iya. Kemana tadi kalian, Bang? Gue cuma nganterin dia balik. Sama makan dulu sih bentaran. Ternyata dia orangnya baik banget, Ngot. Kau baru kali jumpa, udah kau bilang baik, udah kau bilang ini. Kau tengok-tengok dulu bibit bebet bobotnya. Udah lah, lu diem aja, lu kayak nyokap gua bawel. Udah, gua pengen tidur dulu deh sekarang dah. Capek. Udah lah, tidur lah, kak. Apa namanya ini Bang?
Ini Taman Suropati, Ngot. Ngapain orang di sini? Macem-macem, ada yang pacaran, ada yang olahraga kayak kita sekarang nih. Bang, ada kolam, aku boleh main? Main, tinggal main. Tapi jangan tinggalin dong, Bang. Iya. Tadi sini juga, Mel? Iya. Kamu siapa? Biar aja. Oh gitu. Masih mana kamu main berdua? Gue sendiri itu orang Jakarta, kita di Medan sih. Oh. Aku ngambil nama di Jakarta ya gitu. Baru masuk juga kamu? Iya. Baru apa? Anak-anak ada pengumuman ya. Untuk besok bawa ijazah kalian untuk melengkapi pendaftaran yang belum lengkap. Sekarang aja loh Bu, kebetulan aku lagi bawa ini. Gak usah besok-besok, lupa pula nanti aku. Ibu. Bang Wil, kau perhatikan gak tadi ijazahnya si Amel itu? Kenapa emangnya? Gue gak merhatiin tadi. Iya, tadi ku tengok kan. Baru sinaga juga dia loh. Berarti saudara kita sih. Lu soto banget sih. Bikin lu kayak orang kampung tuh, gak apa-apa marga, apa-apa marga. Duh. Gak gitu bang, taunya aku kau asli Jakarta. Taunya aku kau bukan Batak juga. Tapi kan bapak kok menikah sama bapakmu kan udah jadi Batak dia, udah beli marga. Makanya kok jadi sinaga sekarang, otomatis kok Batak. Ah udahlah, gue ngantuk nih, pengen tidur nih. Kalau dibilang gak pernah mau dengar. Jadi salah-salah tau. Kita harus menghargai adat, Bang. Yaudah-udah. Lain ngapain yang udah? Inilah masa-masa buat miskin kita. Gimana mau plan, Bang? Mantap, Bang, udah. Mantap, ya. Oh ya Wil, akhir-akhir ini pulang sore aja. Gimana ya Wil? Kuliah lah, Ma. Ini sekarang juga mau kuliah nih. Lu berangkat dulu ya. Hati-hati kau ya, Bang Wil. Hati-hati ya. Mili? Amel. Ada maksud apa hari ini? Gua ada editing TV sekarang. Oh, gitu. Yeah. Sama editing TV juga. Oh, sama. Iya. Udah kita duluan deh. Tahu kan udah di Jakarta lama, tapi di Batak itu sinaga sama sinaga nggak perlu dari mana. Gue mau masuk dulu. Jugul kau. Lo kalau suka, mana lo ngomong sama gua? Sekarang gua tahu. Kok begitu, nggak begitu?
juga bingung tapi sekarang buat. Bang, kita orang bangga, Bang. Malu, Bang, malu kalau pacaran sama itu kita sendiri, tau gak? Kalau aku, Bang, punya prinsip, lebih baik aku gak nikah daripada aku nikah sama itu sendiri. Fokusilah aja. Aku tahu aku bukan lagi dari Bapak. Tapi hari ini udah aku punya adat Bapak, Bang. Masih. Sumahan mahau baratuh dosa nang dosa ngarasa kapona inang nasai madudung name ole ole inang diulu salonggong songo bulu mimbulu inang nasai madudung. Satu hutan indah inang di luat nadau os marohan indah inang di budau roh siatan opar jalangan di luat nadau. Dulu, kenapa Darius sama si Ingot itu? Kok bisa berantem, Pleman? Iya, Ma. Aku juga gak tahu ini aku apa si Ingot yang salah. Jadi kan aku lagi deket sama perempuan. Dia itu si Naga juga. Nah, si Ingot bilang katanya si Naga sama si Naga itu gak boleh pacaran. Emang bener, Ma? Iya, itulah, Mang. Bener ya, dengan si Ingot itu, si Naga sama si Naga itu di Batak, nggak boleh pacaran. Jadi, perbaikilah hubunganmu ya sama si Ingot ya, besok ya. Nggak boleh gitu, kalian kan saudara. Masa orang cewek kalian berantem? Ya udah, Mah. Papa minta maaf juga. Selama ini nggak pernah belajar tentang adat Batak. Ya udah, mending kita tidur aja, besok kita cari si Ingot. Hari ini kita bertiga janji kita harus mulai dari nol. Apapun kita harus ngajarin sama banyak orang. Dimanapun kita tinggal, kita harus tahu adat apa yang kita bawa nanti sampai mana.